Dibanding kawasan lain di sudut ibu kota Nusantara atau IKN, kawasan istana dan lapangan pelaksanaan upacara 17 Agustus peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 sudah pasti dan siap dipakai untuk kegiatan peringatan HUT kemerdekaan. Sementara di sudut-sudut ibu kota negara lainnya seperti perumahan kementerian, lalu juga apartemen, hotel Nusantara dan lainnya, serta infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya mungkin berkisar 49% sampai 70%. Dan IKN siap menyambut para tamu dan undangan yang akan mengikuti upacara 17 Agustus. Pemukiman ataupun tempat tinggal ASN yang tahap pertama diterbangkan untuk melaksanakan tugas di IKN di kawasan inti IKN sudah rampung dan bisa digunakan di apartemen. Jadi ada sekitar 12 lantai yang sudah bisa digunakan sebagai tempat tinggal para ASN nanti yang menghuni IKN untuk pertama kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Deddy Sapa Teman. Kita tak habis-habisnya membahas tentang IKN. Kali ini kita akan melihat rangkuman ataupun cuplikan apa saja yang terjadi di IKN persiapan pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi di ibu kota Nusantara IKN tahun 2024. Ini dia liputannya dan rangkumannya. Ada banyak alasan kenapa ibu kota negara harus dipindahkan. Ada banyak alasan kenapa membangun istana semegah itu. Kita dengarkan penjelasan dari Pak Presiden Joko Widodo berikut ini. Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Dan lagi kita ingin
menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Lalu tersiar kabar masyarakat wilayah ataupun masyarakat di sekitar pembangunan ibu kota Nusantara baru meminta ganti rugi tapi tidak terrealisasi, atau ada sentilan-sentilan tapi itu dibantah oleh warga masyarakat lainnya. Ini dia cuplikan dari komentar-komentar masyarakat sekitar IKN yang berharap pembangunan IKN akan berdampak lebih untuk mereka. Ini dia. Warga sekitar menolak IKN? Apa iya? Ya, saya sebagai petani, Pak, ya, kerja IKN kita sangat mendukung sekali. Di samping itu penghasilan kita bisa meningkat. Pendapat saya tuh ya makin senang aja ramai sekarang di sini. Pendapatannya tambah maju juga. Terus banyak pendatang di sini tuh. Orang di sini pedagangnya pada ramai yang beliin itu, Mas. Ada kemajuan lah, sudah juga pekerjaan juga banyak sekarang. Alhamdulillah ada kemajuan sedikit demi sedikit. Mungkin ini baru beberapa persen ya. Ya nanti seandainya sudah jadi ibu kota resmi, nah nanti ada yang kerja itu, kerja ini semua cari makan ke sini, cari adu nasib ke sini, ekonomi makin meningkat, perdagangan makin oke lah. Positifnya ekonominya meningkat. Kalau menurut saya ini keren, ya. Bang, satu kata buat IKN, Bang. Oke, guys. Demikian semua tentang IKN. Tapi masih mengganjal di pikiran kita, posisi kita yang sangat dekat dengan IKN, kira-kira yang mau bekerja ya? Teman-teman berusia produktif yang mau bekerja di IKN, entah menjadi buruh ataupun tukang di sana, berapa kira-kira upah kerja orang-orang ataupun tenaga di sana ya? Coba kita dengarkan teman kita yang sudah bekerja sebagai pekerja di IKN Nusantara. Rata-rata ya 4 juta per minggu. Per minggu, Pak. Bapak apa, Pak, bagiannya, Pak? Bagian apa? Sipil. Bunga bangun lagi proyek bangun di mana, Pak? Ini. Oh, masang ini, oh, ya, masang tower ya. Obok. Bikin tower. Obok ini loh. Berarti sebulan bisa 12 juta, Pak? Oh iya. Oh. Eh, enggak dong, 16 dong ya. 16 juta 16, berarti. Ya. Ya. Tapi lancar. Alhamdulillah. Makan ya. Di cover, Pak? Makan gratis, Pak. Makan gratis enggak di sini? Catering. Oh, di catering.